Bapak Ustaz, atas berpulangnya Korahmatullah, Bapak kita, guru kita, Bapak almarhum Haji Rapi Aziz bin Abdul Aziz yang menutup usia 65 tahun. Salam dan salawat tak lupa kita panjatkan kehadiran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ibu Ruhasmawati. Dengan ini disilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناها رجوما للشياطين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wa jama'at asiyah. Ya Allah, selagi Allah masih mengizinkan kita semua memberikan waktu dan kesempatan sebelum datangnya panggilan terakhir jama'at asiyah, dunia adalah tempat sementara. Dunia adalah tempat menanam modal. Dunia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencabut amanah dari almarhum Haji Rafi. Beliau sudah dipanggil menghadap Allah. Beliau sudah diperlihatkan tempatnya di sisi Allah. Beliau sudah tersenyum dengan wajah yang berseri di hadapan Allah. Beliau ini adalah teman baik saya. Dari kecil sampai sekarang. Tetapi ajal alai menentukan. Saya dengan saudara almarhum ini seperti bersaudara dan diambil sebagai saudara oleh Haji Asis. Makanya saya sewaktu di kampungnya di Mangkoso tidak pernah Haji Asis mau menanam padi tidak dipanggil saya. Makanya saya tadi cepat-cepat datang mau ketemu dengan Dinawi. Dan Dinawi itu saya dianggap bersaudara semua oleh bapaknya. Oleh karena itu saya sangat terkesan sekali. Tapi sesungguhnya Allah itu tidak pernah berhenti. Bagaimana bunyinya panggilannya Allah? Di dalam Quran. Saya tidak mau mengada-ada. Saya bukan pengarang dan saya memang tidak tahu mengarang. Allah mengatakan dalam Quran. Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salah." Menghadap menuju Ka'bah. Kau sudah bersimak, sudah syukur menghadap. Begitu menghadap Ka'bah, apa pertama kita lakukan? Takbir. Bersama Allah, kita akan kembali kepada kebesaran.
Nabi mengatakan menuju kepada tempat itu, nanti mana belum kematian sebelum kamu mati. Bagaimana kita belajar mati? Waktu tanah kebiasa kalau waktu tanah biasa nih kalau waktu mati. Jawabannya hari-hari kita diajar oleh Allah untuk belajar mati. Kenapa mati? Kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Suci dulu. Suci. Kalau sudah suci, beruduk, ya kembali kepada Allah. Maka maksudi, waridata, ngidik mupuang, maksudnya, ngidik mupuang, wakata. Hanya engkau ya Allah tujuan saya, berarti apa lagi? Kalau hanya Allah tujuan kita, artinya Allah tujuan kita karena hanya Allah tujuan kepada Allah karena hanya Allah yang kita cintai, bukan surga ya bu? Bagaimana? Kenapa kita tidak kerja? Ini kebiasaan perempuan sebagiannya, jadi dia di samping dimasak, ke LP dilupas. Lima menit masak, di samping memasak, sepanjang. Sepayang dia bilang Allahu Akbar selesai salatku masa kongus. Iya saya bilang sebahagia ini ke perempuan kasar saya jadi saya tidak